pustaka pada 22 Jun 2023. Sebelum kita memulakan acara, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Dewan Bahasa dan Pustaka dan Bahasa Jiwa Bangsa. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Terima kasih. Dari Balai Budaya Tun Sri Nasir, terimalah pertandingan teater pendek 10 minit. Ditampilkan pengacara anda, Aziz Zakaria dan Puteri Shahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bahasa jiwa bangsa. Oh, saya seronok dengar apa penonton kita bersorak ramai sebab itulah saya gelap ni tak nampak orang. Tak payah nampak. Saya nampak. Okey. Okay. Baiklah.
Kami ingin mengucapkan selamat datang ke pertandingan teater pendek 10 minit bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-67 Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa sama ada secara bersemuka maupun secara atas talian. Jangan lupa untuk berkongsi pautan pada malam ini dengan kawan-kawan. Ya, kita meriahkan lagi. Biar banyak apa kata jumlah tontonan ataupun kalau dengan izin view. Okey, silakan. Wow, okey. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-67 Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebelum itu, kami ingin mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Puan Fauzilah Yatun Mustafa merupakan pengarah Jabatan Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada malam ini. Tidak lupa juga, kami mengalu-alukan kehadiran Puan Zaidah binti Mahadi, Pengetua SMK Pendidikan Khas Setapak berserta pelajar-pelajarnya. Terima kasih sudi memeriahkan pertandingan kita pada malam ini. Wah, Sekolah Pendidikan Khas. Terima kasih kerana memberikan sokongan. Baiklah, ingin saya kongsikan sepanjang sambutan ulang tahun ke-67 pada minggu ini, pelbagai program telah diadakan untuk menyemarakkan lagi sambutan ini. Ya, Kak Zaid. Ya, betul. Sebagai contoh, kita ada senam seni. Wow. Kita ada senam seni, kita ada pertandingan bercerita dan juga kita ada sekalung seni yang baru saja melakukan tirai pada malam tadi. Ya, betul. Okey, silakan. Kita nak berkongsi dulu syarat sebelum kita pergi kepada pertandingan. Barulah kita dapat memberi gambaran apakah yang akan disaksikan oleh penonton pada malam ini. Silakan. Izinkan kami untuk membacakan syarat-syarat pertandingan, iaitu pertandingan ini terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Skrip pementasan mestilah menggunakan bahasa Melayu dengan tema Bahasa Jiwa Bangsa. Durasi pementasan mestilah tidak melebihi 10 minit. Mestilah menggunakan skrip yang belum diterbitkan dan dipentaskan oleh mana-mana pihak sebelum Keputusan diumumkan. Sebelum baik. Baiklah, pementasan ini tidak boleh ada apa-apa unsur yang sensitif sama ada perkauman, politik atau yang menimbulkan rasa kurang senang kepada penonton ataupun pembaca. Itu dia. Sila sambung. Peserta dibenarkan menghantar tidak lebih 2 skrip naskah. 6 skrip terbaik akan dipentaskan pada malam ini. 6 naskah yang akan dipentaskan pada malam ni? 6. Okey, saya ingatkan banyak. Memang banyak pun. Okey, pertandingan ni kita dah mula iklankan pada 11 Mei 2023 dan tarikh tutupnya adalah pada 31 Mei 2023. Keputusan adalah mutamat walau bagaimanapun sekiranya karya yang dihantar itu ternyata diciplak, penyertaan dengan serta-merta terbatal dan hadiah yang diterima hendaklah dikembalikan semula oleh peserta kepada penganjur. Ada tambahan lagi. Hak cipta karya dipegang oleh penulis sendiri. Walau bagaimanapun, penulis hendaklah memberi hak izin kepada pihak penganjur untuk menguruskan penerbitan, pementasan, rakaman video dan sebagainya. Bagi pihak penulis, khususnya bagi karya yang memenangi hadiah. Baiklah, sebelum kita meneruskan kemeriahan pertandingan ini, eloklah kita memperkenalkan dulu juri-juri kita, Haziq. Bila ada pertandingan, pasti ada juri. Betul tak? Pasti. Jadi, saya mempersilakan hakim kita yang pertama, Dr. Rosdin Subuh. Itu dia. Dr. Rosdin Subuh. Seterusnya, hakim yang kedua, Encik A. Wahab Hamzah. Nampak bersahaja hakim kita. Tak sabar nak tengok pementasan. Dan hakim kita yang terakhir, Encik Zakaria Arifin. Hadirin yang dihormati sekalian, tanpa membuang lebih banyak masa dan nampaknya penonton semua telah bersedia, namun perlu diingatkan, pastikan telefon anda dalam mod senyap. Betul. Silakan. Saya pula. Okey, baiklah. Pertandingan teater pendek pada malam ini bakal digegarkan dengan penampilan 6 kumpulan dan akan dimulakan dengan karya tulisan Syahrul Musa, arahan Kipki Rahman dengan tajuknya Teori Sesat Prof Linguistik dari kumpulan Sedar Ruang. Dipersilakan. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Kalam, saya nak ucapkan terima kasih sebab Prof sudi nak berjumpa dengan saya. Saya Sarah Adil yang hubungi Prof sebelum ni. Saya memang berminat dengan kajian dan artikel-artikel yang Prof tulis tentang penggunaan bahasa secara menyeluruh. Bahasa-bahasa kasar, bahasa biadab dan lucah yang sedang tular tu, Prof. Saya ada banyak kerja nak buat lagi ni. Awak dah baca artikel-artikel jurnal saya yang bertaraf Scopus semua tu kan? Jadi awak mesti tahu. Artikel tu tak mungkin boleh dihasilkan dengan menjawab persoalan-persoalan yang terlalu mudah. Ni. Saya tengah siapkan kertas kerja konferensi di Universiti Harvard untuk saya bentang bulan depan. Saya memang tahu tentang hal tu, Prof. Sebab itu saya datang kemari. Sebab saya nak tahu perspektif Prof tentang potensi dan kuasa bahasa sama ada dia boleh menyatupadukan kita atau memecah belahkan kita, Prof. Dengan menggunakan perkataan yang perkataan demikian, yang biadab, yang kurang ajar ini, sewenang-wenangnya boleh menjadi perpecahan dan permusuhan, Prof. Kata-kata boleh menentukan takdir. Dengan menerima semua perkataan, walaupun yang menyinggung perasaan, kita mengakui realiti dunia kita. Kita tidak boleh menafikan kewujudan semua perkataan yang kita ada. Kalau tidak, ia akan menyekat potensi bahasa itu untuk berkembang. Kita ada ribuan, bahkan mungkin jutaan perkataan yang dijumutkan dan diharamkan. Yang sebenarnya adalah khazanah bangsa kita. Sayang. Kalau bercakap pasal perpecahan, politik lebih memecah belahkan manusia. Dan sikap biadab itu datangnya dari perlakuan yang menyalah tafsir. Bukan pada bahasa itu sendiri. Tengok. Inilah contoh manusia yang tak berbahasa dan biadab. Maaf kalau mengganggu. Saya dah cuba hubungi Prof berminggu-minggu tak terjawab. Prof tak boleh abaikan implikasi negatif kajian Prof yang dah merosakkan orang ramai. Minggu lepas, saya cuba bereksperimen dengan menggunakan dua perkataan iaitu bongok dan bangsat secara menyeluruh di sebuah sekolah menengah selama sehari. Tak sampai tengah hari sekolah tu dah huru-hara. Cermin-cermin dan meja-meja banyak dipecahkan. Kereta cikgu dilemparkan lumpur. Kita tak bersedia untuk ini. Kau tu yang tak berapa cerdik. Merepek dengan eksperimentasi sosial kau. Aku tak ada masa lah nak melayan kebanggaan ke kebangangan kau ni. Kau pernah jadi pelajar PhD bawah silaan aku. Tapi sekerat jalan. Dan sekarang kau memilih jalan idealis yang kecewa. Idealis? Tidak. Saya hanya mempersoalkan tanggungjawab linguistik kita. Teori yang Prof perkenalkan tu menyemarak api kebencian, menyemarak ucapan kemarahan dan meningkatkan prasangka. Sekarang ni, di semua media sosial, mereka semua dah menormalisasikannya. Saya fikir Prof mesti menarik balik dapatan kajian Prof yang dulu tu. Mungkin universiti di barat menyukainya. Tapi bukan di sini. Betul. Mungkin Encik ni ada betulnya, Prof. Mungkin kita ni perlu cari satu keseimbangan. Sebabkan bahasa itu, saya fikir, bukan saja membentuk pemikiran dan juga tingkah laku kita. Bahasa ni, kalau digunakan sewenang-wenangnya begitu, kita ni berisiko menormalkan ucapan kebencian, Prof. Dan juga rasa tidak hormat. Itulah sebabnya
Kita mesti membenarkan kata-kata ini dalam persekitaran yang bertanggungjawab. Seperti di sekolah dan juga universiti. Kita ajar anak-anak kita tentang kuasa bahasa dan cara menggunakannya secara bertanggungjawab. Contoh, para pelajar boleh menyatakan rasa jujur dan rendah dirinya apabila dimarahi kerana membuat salah dengan memberitahu, "Maaf cikgu, hari ini adalah hari bongok dan paling celaka bagi saya. Saya janji akan buang kesialan esok." Bukankah itu pernyataan yang perasaan yang jujur dan ikhlas? Kita tidak boleh bahasa itu adalah suatu yang selalu berkembang. Seperti laut yang bergelora. Ia bukan tanggungjawab saya untuk mengawal gelombangnya. Tetapi mencatat coraknya. Kemajuan memerlukan pengorbanan dan kadangkala kebenaran terletak dalam kekacauan. Takkah itu bahaya? Bahasa sepatutnya menjadi alat komunikasi dan perhubungan, bukan senjata. Tak ada hujah yang mengatakan bahasa itu senjata. Jangan nak tokok tambah. Kalau kita menepis bahasa, kita akan menyekat potensi bahasa itu untuk berkembang. Bahasa kesat macam mana? Perkataan yang kita rasa kesat dan menyinggung pada hari ini mungkin mempunyai kepentingan budaya dan sejarah untuk esok. Kita tidak boleh menilai bahasa berdasarkan perspektif kita yang sempit. Saya sangat setuju dengan Prof. Ya. Tapi kan Prof, kita ada kewajipan moral, bukan? Kita mesti bertanggungjawab menggunakannya. Kita mesti mencari jalan untuk Prof. Kita kena cari jalan untuk menyatu padukan kita ini. Bukan memburukkan lagi perbezaan kita, Prof. Prof sendiri pernah kata bahawa bahasa untuk melayani kita semua. Bukan sebaliknya. Teori sesat. Kamu berdua ni naif. Kekuatan bahasa bukan di luar kepahaman kamu berdua. Ilmu yang benar perlukan pengorbanan. Saya telah banyak berkorban demi merungkai misteri bahasa. Dan saya... Prof! Ya Allah, Prof! Kita gagal. Sekarang kita terpaksa pikul beban yang dia tinggalkan. Apa yang terhasil dari mulut juga datang dari hati. Ini bakal menjadi berita yang paling dahsyat, tuan-tuan. Okay.
Baiklah, berikan tepukan yang gemuruh kepada kumpulan Sedar Ruang. Oh, menarik persembahan dia. Belum sempat habis mengkaji, terus pingsan. Terpingsan? Terus pingsan lah dia. Apa dia? Mati. Oh, bukan pingsan eh. Mati terus eh. Oh, maaf. Dia betulkan saya. Bukan sekadar pingsan. Mati terus. Kejam tu. Okay. Itulah dia persembahan pertama dari Sedar Ruang, arahan Kipi Rahman, tulisan Syahrul Musa. Berikan tepukan sekali lagi. Okey, baiklah. Tadi kan saya ada sebut pasal penyertaan. Sebenarnya bukan sekadar 6 ni sahaja yang menghantar penyertaan. Saya dimaklumkan sebanyak 63 naskah skrip yang dihantar. Daripada 63? Tarikh, ya, daripada tarikh diiklankan sehingga tarikh tutup 31 Mei tu, ada 63 skrip. Wow. Selepas hasil saringan. Berikan tepukan. Ini penyertaan dari seluruh negara. Seluruh negara. Tapi selepas hasil saringan yang teliti daripada panel penilai, sebanyak 6 skrip inilah yang akan dipentaskan pada malam ini. Inilah yang terbaik daripada 63 skrip yang dihantar. Jadi mereka semua adalah juara. Juara daripada 63. Baiklah Haziq, okay. Tanpa membuang masa, mari kita mempersilakan kumpulan seterusnya dengan tajuknya Secupak Bahasa Segantang Makna tu. Segantang Makna. Dengan tulisan dan arahan Roydi Rokidi dari kumpulan Bapak-Bapak Production. Persilakan. Hello. Kau dah sampai rumah Cik Bunga dah? Kau ingat pesan aku? Bapak si Bunga ni, dia suka main kias bahasa. Kias bahasa? Apa-apa kau jangan lupa. Pantun dulu. Pantun dulu? Kau jangan risaulah. Aku dah berlatih daripada semalam lagi. Okey. Bagus betul lah admin Dewan Bahasa dan Pustaka ni. Hampir setiap hari dimuat naiknya tentang peribahasa, pantun, perumpamaan. Weish. Siap ikut isu semasa pula tu. Oh, bagus betul. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Itu pula masa time ini. Datang pula orang tengah main. Ya. Ini rumah Encik Aris Osman ke? Ya. Saya Aris Osman. Aris Osman? Ya. Anak ni siapa ya? Saya Rafiq Rahman. Rafiq Rahman. Masuk. Masuk. Ni yang datang nak temu bual tentang secupak bahasa segantang makna tu ya? Saya... Saya ni... Dah lama dah lepas bersara daripada DBP. Bersara? Tak putus-putus. Pelajar daripada universiti datang nak temu buah itu ini. Tak putus-putus? Ya. Saya... Ada apa benda ni, saya tak kisah sangat. Biasalah. Ibarat kayu mati berpunggu. Mati berpunggu? Ibarat manusia mati, biarlah bernama kan.
Betul tu. Ha. Ni, Rafiq. Ya, saya. Awak belajar ambil jurusan apa? Jurusan? Bahasa dan linguistik. Nah, saya elok sangatlah tu. Elok. Apa-apa sebelumnya saya nak jual dulu. Jual? Ha. Putuslah sudah tali sabut. Putus sudah. Tali direntang di tepi padang. Tepi padang, ya? Awal bismillah kata disebut. Moga Tuhan ceria bertandang. Saya kena beli ni? Wajib. Gali lubang, buat perigi. Gali lubang. Gali lubang buat perigi, ya? Tepi perigi, rumput merata. Potonglah rumput tu. Perigi, rumput. Bersyukurlah kita ke hadrat ilahi. Mak Gras dia sama. Rima dia sama. Kerananya jua, kita bersua. Gulai ikan. Santan berlada. Gulai ikan. Dimakan oleh Datuk Penghulu. Sedap betul lah. Ayolah kita martabatkan bahasa ibunda. Kembalikan keagungannya seperti dahulu. Berenang lurus si anak ikan. Nasib baik lurus. Berenang bertebaran, hatinya senang. Nih, badan yang kurus, kurang makan. Ditolak tangan, mesti bergoyang. Dalam-dalam lautan India. Dalam betul laut tu, ya. Tak tahu berenang, hanyut di lautan. Hanyut. Program datang bertimpa-timpa. Betul lah tu. Siang dan malam. Tak menang dek tangan. Melantun-lantun si ikan paus. Ikan paus pun melantun. Melantun. Banyak pun pantun. Tekak pun haus. Ikan temenung. Ikan kembung. Ikan. Lepas minum kita sambung. Elok lah tu. Buat macam rumah sendiri ke? Rumah dia. Sila. Buat. Maaf. Gila apa budak ni. Layan naik GDPP lagi batu. Di sebalik batu ada ikan. Kuih tu tinggal satu. Siapa nak habiskan? Sayangkan anak tangan-tangan kan. Jangan tak tangan. Kalau tak nak biar aku yang makan. Rafiq. Iya, saya. Duduk. Saya ada satu soalan nak tanya pada awak. Soalan, ya? Jika awak boleh jawab, kita akan mulakan temubual ini. Saya sebenarnya... Saya dengar dulu. Budak lempang. Sila. Apakah maksud perumpamaan ini? Perumpamaan? Umpama di rumah beraja-raja. Di rimba berberuk-beruk. Apa maksudnya beruk? Kalau di rumah beraja-raja... Di rimba
berberuk-beruk. Raja segala beruk ni. Bobo-bobo airnya hitam. Ukur baju di badan sendiri. Udang mana tahu bongkoknya. Ukuran secupak tidak akan jadi segantang. Ular bukan, ikan pun bukan. Ular melika, gulung tika. Dua ayam nampak di kaki. Dua manusia, siapa yang tahu? Encik Aris cakap apa ni? Saya tak faham lah. Tak. Aku dulu kerja di BP. Aha. Aku teringat yang ayat-ayat ni ada kat dinding-dinding di BP tu. Lah. Jadi apa maksudnya dengan tujuan saya datang ke sini? Kilat beliung sudah nampak di kaki. Kilat pisau sudah nampak di tangan. Kilat muka sudah nampak di cermin. Maksudnya? Segala motif dan hajat kau, semua aku dah tahu. Semua dah tahu lah ni? Ya. Ha, jadi aku nak tanya kat kau ya. Ya, sila tanya dia. Apa hajat kau datang sini? Dengarkan ya. Beramai-ramai ke negeri Pahang. Buat apa? Berhias indah, wajah berseri. Dari jauh saya datang bertandang. Hajat saya nak merisik cik bunga di sini. Ah, merisik bunga. Merisik bunga. Merisik bunga. Iyalah. Bunga. Bunga. Saya datang bukan nak temubual. Saya datang nak merisik. Bunga. Ni ikan parang, ikan siakap. Dalam kuali dimasak kari. Tak habis-habis kari kau ni. Teranglah saya nak cakap, ya. Cik bunga tu saya nak jadikan bini. Bunga, bunga lah. Bini. Bunga tu bukannya anak aku. Bunga. Bini. Berisik bunga jadi bini. Bunga. Bini. Bunga ni buat bini. Bunga tu bukan anak aku. Apa tu? Bunga tu bini aku setan. Sabar ya, Cik Ari. Cik Bunga. Bunga! Hei! Kau ambil balik. Aduh! Pasal-pasal layan hari-hari boleh kena strok. Allah. Assalamualaikum. Ni rumah Cik Ari Osman ke? Alah. Saya datang nak temubual. Temubual lagi. Berikan tepukan gemuruh buat persembahan kedua tadi dengan tajuk Secupak Bahasa Segantang Makna, tulisan dan arahan Roidi Rokidi. Wah, banyak pantun yang dikeluarkan. Nak meminang, rupanya yang dipinang itu adalah bini. Tak pasal-pasal kena lempar kasut. Nasib tak melekat. Cik baik dia berhenti sebab dia kena strok. Betul. Okey, apa? Kita nak memperkenalkan dahululah juri-juri kita pada malam ini. Tadi kita dah tahu nama. Tapi pasti semua tertanya-tanya latar belakang mereka. Mari kita ceritakan. Silakan. Baiklah, kita memperkenalkan dahulu Dr. Roslin Suboh. Beliau merupakan pelakon lelaki terbaik Festival Filem Malaysia. Berikan tepukan. Yang ke-30 untuk filem Wan Tu Jaga. Beliau juga merupakan pensyarah kanan di Fakulti Seni Kreatif Universiti Malaya. Beliau juga merupakan pelakon lelaki terbaik Anugerah Screen 2019. Berikan tepukan gemuruh untuk juri kita. Okay. Haziq, nak tahu tak sebenarnya kita ada pelantar yang menjual penerbitan digital. Oh, DDP. Yeah.
Apa pelanta tersebut? Macam mana? Jadi bila mereka nak buat pembelian dari jauh lah, tak perlulah datang dekat, datang ke menara, betul tak? Ya, tapi yang ini seperti Dewan Siswa, majalah-majalah terbitan DBP, boleh mereka dapati di jendela DBP. Jadi kalau kalian belum lagi pernah membuka laman web ini, silakan Google sekarang. Macam mana nak buka laman web? Melayari. Melayari, melayari. Maafkan saya. Buka, buka laptop. Okey, baiklah. Kumpulan seterusnya. Tadi kita dah dengar pantun. Kita dah nampak apa, babak baling kasut. Sekarang kita akan mempersilakan. Sudah ke dia? Sudah. Sudah ke dia? Sabar dulu. Bagi saya ceritakan dulu siapa penulisnya. Skrip ini ditulis oleh Azam bin Arifin atau nama penanya Azam Arifin, diarahkan oleh Yusmar Yusof. Dah ada peminat dia. Dah ada peminat dia. Dengan tajuk Songkok Baldu, Baju Melayu dari kumpulan Teater Raum. Dipersilakan. Caramel macchiato. Caramel macchiato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai pun kau. Apa angin, apa ribut sebenarnya ni? Tiba-tiba betul kau ajak aku jumpa. Macam ni, aku nak minta tolong kau sikit. Tengok-tengokkan skrip aku ni. Ini aneh ni. Ini aneh. Skrip apa ni? Dia macam ni. Aku nak cuba masuk pertandingan teater pendek. Dalam 10 minit je teaternya. Pendek kan? Agak pendek lah. Sebabak je rasanya kalau macam tu. Betul lah tu. Kemudian? Dia macam ni. Jadi sebelum aku hantar ke penjur, aku nak minta buah fikiran, pandangan, komen, ulasan kau serta yang sewaktu dengannya tentang skrip ni. Terutama sekali tentang bab penggunaan bahasanya lah. Tak faham. Tak faham lah, kau tak baca lagi cat kau ni pun. Kau main sikit bab-bab ni. Sepanjang kau buat skrip teater ataupun apa-apa, entah petas mana-mana je mainkan teater kau. Okey je. Tak pernah pula aku nak fikir pasal penggunaan bahasa semuanya ni. Faham? Ni pertandingan siapa ni? DBP chat. Aku saja je nak cuba-cuba nasib, nak tengok ada ke tak rezeki aku dalam dunia teater Melayu. Okey, soalan seterusnya. Belum baca dah kena viva ni. Kenapa? Kenapa apa? Kenapa aku yang perlu tengokkan bab penggunaan bahasanya? Apa kau dah tak tahu bahasa Melayu ke? Bahasa Melayu aku cemerlang. Bab kata pepatah. Aku tak tahulah pepatah apa yang sesuai dengan keadaan ni. Itulah kau. Dewakan sangat karya-karya barat. Kalau nak buat teater tu nak buat yang English je. Kau tahu kan? Desakan permintaan kejaya, permintaan pasaran. Aku sejak habis belajar, dapat lanjut ke Munich. Mula-mula aku terdedah dengan dunia teater kat sana lah, Chad. Lepas tu, aku dapat kerja pun dengan studio sana. Bila balik, kenalan aku semua orang-orang sana, Chad. Orang putih, orang putih. Device das do ema noch Melayu dis. Of all do ema dosh praise order. Du was doh. Das ist malas mea mak astosh. Order? Aku masih Melayu lah, Cat. Lidah ni masih utamakan bahasa Melayu. Cuma, itulah. Amir, your caramel macchiato.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baca apa ni? Macam serius je. Skrip. Aku minta Acak tengok-tengokkan. Cerita apa? Cerita tentang seorang penggiat teater yang nak masuk pertandingan penulisan skrip tapi tak yakin dengan bahasa Melayunya sendiri. Apa serang-serang ni? Ah, kau marah kecat. Tak adalah. Siap. Aku tengok penggunaan bahasa kau dalam skrip ni. Okey je. Tak ada yang aneh-aneh. Konsisten. Konsisten. Cuma rikma jiwa dan raga bangsaku bukan pada songkok baldu atau baju Melayu. Wah. Kau beli aku ke apa ni? Mana ada? Tak ada lah, mana ada. Aku sukalah kau macam ni. Pakai baju Melayu je kerjanya. Macam hari-hari nak pergi menikah. Hari-hari nak nikah pun tak boleh juga. Amin. Kau nak masuk pertandingan drama ya, Meh? Yeri. Teater. Nah, tu yang aku minta Acak tengokkan kejap. Dia pandai sikit bahasa-bahasa ni. Kau dengan aku dulu bukan kita sama-sama belajar linguistik. Kan? Major kita sama, minor kita pun sama. Bahasa yang aku tahu, kau tahu. Bahasa yang kau tahu, aku pun tahu. Ini lain, Chan. Ini lain. Sebab bahasa Melayu. Kau tahu kan, aku jarang nak berkarya dalam bahasa Melayu. Kalau orang putih-orang putih ke, Jerman ke, itu aku macam yakin sikit. Boleh macam tu ? Dia macam Nili. Kalau seseorang tu boleh bercakap bahasa Melayu pun perlu belajar berlakon dalam bahasa Melayu. Orang yang bahasa pertamanya bahasa Melayu pun perlu belajar menulis, mengarang, berkarya dalam bahasa Melayu. Jadi dalam penghasilan karya ni, tak kisahlah cerpen ke, novel ke, skrip iklan ke, macam kisah aku ni. Skrip teater. Karyanya dah ada. Cuma lebih baik kalau ada jurubahasa yang tolong semakkan. Tak banyak sikit. Betul lah tu, Meh. Ramai sekarang ni yang ambil remeh tentang penggunaan bahasa. Tak kiralah dalam berucap ke, berkarya ke, malah dalam perbualan sehari-hari pun. Betul. Bahasa ni cerminan jiwa. Lebih besar lagi cerminan bangsa. Jadi selagi kita ada peluang untuk pastikan penggunaan bahasa kita ni baik, kita kena pastikan. Laku lagi ke teater bahasa Melayu ni? Sorry, Acat. Tak apa. Ada bagus juga kau tanyakan soalan macam tu. Tak adalah tidak masuk akal. Apa kata? Laku lagi ke teater Melayu ni? Ni aku buat ni kira masih laku lah tu kan? Saya ingat aku, kau ni bukan buat teater-teater English je ke? Atau German? Dengan bahasa apa lagi yang ada di Eropah tu? Alah, Li. Kau pun nak serang-serang aku juga ke? Alah, Meh. Aku gurau je lah. Ni macam ni. Aku rasa ni masanya untuk aku berkarya dalam bahasa sendiri. Walaupun mungkin teater dalam bahasa Melayu tak mampu nak lawan teater Barat, teater English. Tapi ada je yang tahu hargainya. Selagi yang ada, yang rajin nak gunakan bahasa Melayu ni pun dah cukup bagus dah, Meh. Janganlah sebab tak ramai yang mahukan karya-karya dalam bahasa Melayu ataupun teater-teater dalam bahasa Melayu, kau sisihkan pula bahasa ni. Betul? Baguslah, Meh. I think it's about time. It's about time. Ali, kau bila nak layan pelanggan kau ni beraya dengan bahasa Melayu pula? Aku pula yang kena serang ke ni? Acat, aku guna je bahasa Melayu untuk aku layan pelanggan aku. Tapi, itulah kan? Tapi apa? Dia macam ni. Aku kena tengok juga pelanggan tu macam mana. Kadang-kadang tu dia macam pelanggan tu kurang atau jarang guna bahasa Melayu. Jadi, dia macam kalau banyak kita... Banyak macam kau, Eli. Macam yang aku cakap lah, Cat. Permintaan kejayaan, permintaan pasaran.
ruang-ruang untuk mengangkat bahasa ni. Entahlah Chad, aku rasa makin lama makin kurang. Faham eh? Itulah keadaannya. Bukan kita tak sayang bahasa, cuma dalam kepesatan pembangunan ni, penggunaan bahasa ni semakin lama semakin terhakis. Nasib baik SPM tu wajibkan lagi bahasa Melayu. Ha. Kalau elektif tu, apalah jadinya nanti? Jangan risaulah, Chad. Kenapa pula aku tak perlu risau? Sebab kau risaukan skrip aku ni dulu. Esok nak kena hantar ni. Eh! Itu pula yang kau fikir, meh. Yelah. Kita kejarkan tarikh tamat ni. Ha. Tentang persoalan bahasa kita ni, Chad. Kau tahu kan, dari zaman belajar dulu, memang tak habis kitanya. Ha. Macam kau cakap tadi, bahasa ni cerminan jiwa, cerminan bangsa, bukan? Betul. Jadi, boleh jadi macam cermin. Memang tiap harilah kita kena lihat dan hadap persoalan ni, Chad. Oh. Dan macam melihat cermin, walaupun setiap hari kita lihat, tapi kita tak patut rasa jemu pun, bukan? Yes. Memang tak patut rasa jemu. Sebab... Sebab apa, Chad? Sebab seperti cermin, apa yang kita lihat akhirnya adalah bayangan kita sendiri. Hi, welcome. Please come in. Yes, what would you like to order? Oh, Americano. Sure. Hello. Yeah. Ich bin noch in KL. Ya. Hello? It's been good. Wie geht es dir? Wah, berikan tepukan yang gemuruh kepada kumpulan Teater Rao. Dengan tajuknya Songkok Baldu Baju Melayu tulisan Azam Arifin arahan Yusma Yusof. Betul. Baiklah, tadi kita dah berkenalan dengan juri kita yang pertama. Jadi saya nak memperkenalkan sedikit latar belakang juri kita yang kedua, iaitu Encik A. Wahab Hamzah. Beliau merupakan mantan pengarah DBP Cawangan Sarawak dan beliau juga merupakan panel juri Festival Filem Malaysia, Anugerah Seri Angkasa dan juga Anugerah Screen. Bukan calang-calang ya, juri bukan kita. Beliau juga merupakan panel penapis Filem Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, FINAS. Wow. Dan beliau juga penasihat Badan Budaya DBP. Berikan tepukan gemuruh untuk juri kita yang kedua. Haziq. Ya. Saya nak tanyalah. Saya tertanya-tanya sebenarnya. Ya. Silakan. Macam mana kita nak semak ejaan yang betul dengan kecanggihan teknologi sekarang ni? Ya, okey pula. Baiklah. Untuk menyemak ejaan sekarang ni lah, kita ada di Dewan Bahasa dan Pustaka, kita ada laman sesawang PRPM. PRPM tu apa? Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Dekat situ anda boleh lihat semua. Anda ada permasalahan ejaan, nak semak ejaan yang betul, semua ada. Baiklah Haziq, terima kasih atas perkongsian tu. Tanpa membuang masa, kita menjemput kumpulan yang seterusnya, iaitu Unity Production dengan karya Buku Biru tulisan Hafizah Zulkifli arahan Muhammad Firdaus bin Rizwan, iaitu Merah Malam. Berikan tepukan. Dipersilakan. Apalah bawa motor? Ha.
Ish, tadi aku dah titik dah dekat dia ni. Aduh, masa ni lah pula kau nak habis bateri. Tak fahamlah aku. Tahu tak jauh lagi perjalanan aku nak sampai ke rumah tu. Alah bas lemak macam siput. Alah bau bank. Mana? Aduh, tak bawa power bank pula. Ya pula nasib aku hari ni. Manalah bas ni? Buku? Apa ni? Mana pula tadi? Tadi aku bawa. Mana tadi? Matilah aku. Mana? Tak kalah tercicir pula. Eh, mana boleh tercicir? Matilah aku. Ni, bala aku lagi yang datang hari ni ni. Apalah orang tua ni nak mandi tak tentu hala depan aku daripada tadi. Serabut tau tak? Mana pas ni? Nak? Ada nampak tak? Nampak apa? Nampak tak? Nampak tak, nampak tak. Nampak apa orang tua? Buku. Buku biru. Buku? Buku apa? Buku. Tak kalah nak tak nampak buku tu. Ada kat sini tadi. Adalah kat mana-mana tu. Tak adalah orang tua. Mana boleh tak ada? Kena ada. Buku tu penting. Apa yang penting? Beli je lah buku baru. Buku tu penting untuk masa depan. Masa depan? Janganlah buku tu dapat pada orang yang salah. Dah nak gelap dah ni. Cepat lepas ni. Dah nak gelap? Memang dah nak gelap. Gelapnya tak pasti bila akan terang. Nak, ada tak nampak buku warna biru gelap? Tebal dia macam ni. Ada nampak tak? Tak adalah pakcik. Berapa kali saya nak ulang? T-A-K-A-D-A. Tak ada. Mana boleh tak ada? Buku tu mesti ada. Buku tu penting. Eh, apa yang penting sangat? Beli je lah buku baru. Selesai masalah. Nak? Apa lagi? Boleh tak kalau kau bantu pakcik cari buku pakcik tu? Saya? Bolehlah nak. Bantu pakcik ya. Ada dekat sini, dekat sana ke? Pakcik tak tahu tapi pakcik tercicir tadi. Boleh tak tolong pakcik? Yelah, yelah. Saya tolong. Dia bilang aku pula yang cari. Usahkan betul lah. Carilah kat sana. Pakcik cari sini. Yelah, yelah. Buku kecil je tak besar pun. Warna biru gelap. Ya. Tebalnya macam ni. Ya, ya, ya. Mana pula buku tu? Matilah aku. Buku mana pasnya? Nak, ada tak nampak buku pakcik? Nak, ada tak? Tak ada. Nampak tak buku pakcik? Pada kamu rupanya buku pakcik. Sinilah buku pakcik kan. Bagi pakcik. Pakcik, pakcik, pulangkan buku saya. Buku pakcik. Ini buku saya pakcik. Tak, pakcik punya pakcik tadi. Pakcik! Jangan cabar aku, eh. Bas! 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 Aduh, terlepas lagi bas ni. Bodoh! Ini semua kau punya pasal tu tak? Ni! Betul, bas. Macam ni. Nak, ada jumpa buku tu? Dah jumpa, dah jumpa. Disebabkan kau, aku terlepas bas tau tak? Semua sebab buku kau tu je.
Apa yang penting sangat buku tu? Beli je lah buku baru. Apa? Kau tak ada duit? Kau sabar. Ni, ambil duit ni. Ha, nah, nah. Pergi beli buku baru. Menyusahkan betul lah orang tua ni. Buku tu penting untuk aku. Penting untuk kau. Penting untuk kita semua. Yes, merepeklah orang tua ni. Mana lepas ni? Dalam buku tu telah aku tulis wasiat untuk anak bangsaku. Telah aku karangkan bahawa bahasa bangsaku sesuatu yang hebat dan gemilang. Aku takut. Aku takut melihat bangsaku semakin melupakan bahasa mereka. Di dalam buku biru itu telah aku tuliskan segala keperluan untuk bangsaku agar mereka tidak melupakan bahasa ibunda mereka. Aku sedih melihat bahasa bangsaku dipermainkan oleh bangsaku sendiri. Pada suatu ketika, bahasaku menjadi bahasa kebanggaan dan menjadi lingua franca, tetapi semakin hari semakin dilupakan dan terhakis sedikit demi sedikit. Aku tak pasti sampai bila hayatku ini dapat menampung badanku yang semakin uzur. Tetapi jauh di dalam hati aku, besar harapan untuk melihat bahasaku terus merdeka. Tak apalah, nak. Pakcik balik dulu. Tapi... Pakcik... Bahasa adalah jantung untuk bangsa. Jika terhenti, matilah bangsa. Berikan tepukan yang gemuruh kepada kumpulan Unity Production. Sini kau rupanya. Bahasaku terus merdeka jika bangsaku tetap ingat bahasa adalah jantung untuk bangsa. Jika ia terhenti, matilah bangsa.
Baiklah, berikan tepukan yang gemuruh kepada Unity Production. Dengan tajuknya tadi, Buku Biru, tulisan Hafizah Zulkifli, arahan Merah Malam. Menarik, ada bas dalam Balai Budaya ni ya? Ada bas. Nasib baik dia dah jumpa dah buku dia. Jumpa sudah buku dia. Baiklah Haziq, tadi kita dah kenal dua juri kita. Ya. Yeah. Mari kita memperkenalkan lagi seorang juri kita. Ada tiga, betul. Ada tiga. Silakan. Baiklah, Encik Zakaria Arifin merupakan penerima Sea Right Award Malaysia. Pengarah iaitu Raja Lawak. Imam iaitu adaptasi dari novel SN Abdullah Hussein. Perempuan seorang Lieutenant Inggeris dan matinya seorang pahlawan. Beliau juga merupakan panel hadiah Sastra Perdana Malaysia kategori drama. Wah, berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi kepada Encik Zakaria Arifin. Tadi kita dah empat kumpulan kalau tak silap saya. Maksudnya lagi dua kumpulan. Ya, lagi dua je lagi. Janganlah gembira sangat. Bila lagi dua, maksudnya kita dah nak sampai ke penghujungnya. Betul. Tapi baiklah, saya nak kongsi. Okey, silakan. Okey. Persembahan mereka dijuri dengan lakonan 40 markah. Pengarahan 30 markah dengan sinografi 30 markah. Wah, maksudnya 100 markah kesemuanya. 100 markah. Okey. Baiklah. Kumpulan seterusnya. Hasil tulisan. Nurfina Natasha binti Rafizi atau nama penanya. Natasha Rafizi dan Muhammad Fatah Fauzi bin Irahman. Pengarah Nur Azizi Nazril Abdul Aziz. Azizi Nazril. Daripada kumpulan ACS Production, Bahasa Terindah. Dipersilakan. Saya nak ulang lagu ni. Dan berapa lama lagi saya nak tunggu untuk awak dapat apa yang saya ajar? Ingat senang-senang ke nak buat latihan intensif ni? Saya minta maaf, Wan. Awak dah dapat dah guru yang terbaik untuk latih awak. Tapi awak pilih untuk buang masa saya. Saya tak suka latih orang yang lembab, pemalas. Saya betul-betul minta maaf, Wan. Semalam saya... Dan satu lagi. Saya tak sukalah latih orang yang ada 1001 alasan. Saya cuma nak terangkan keadaan dia... Itu masalah awak, Syafiq. Saya tak nak tahu. Puan, saya nak ke tandas dulu boleh? Kita ulang semula. Saya tak nak awak buat satu kesalahan pun. Bagi saya, awak ni dah dikira gagal sekarang ni. Saya, Syafiq. Pertandingan ada dua hari lagi. Puan, saya... Awak buat apa kat rumah? Kelas tak masuk. Tugasan akademik tak hantar. Saya dah bagi peluang untuk awak masuk pertandingan ni. Tapi awak... Awak tak ambil berat langsung. Agaknya jadi anak pun tak berguna.
Puan. Puan, saya minta maaf. Ya, saya... Saya tahu saya layak terima semua tu. Saya sedar kesalahan. Kelemahan saya, Puan. Awak baliklah, Syafiq. Saya dah batalkan pertandingan awak. Puan. Puan. Puan, jangan buat macam ni, Puan. Puan, pertandingan ni penting untuk saya, Puan. Saya dah janji dengan mak saya akan menang pertandingan ni, Puan. Awak biadab dengan saya. Awak kecewakan saya. Awak tahu tak, Syafiq? Kalau ginilah perangai awak, sampai bila-bila pun lah tak berjaya. Dan mak awak yang sakit kat rumah tu, akan merana lagi kalau dah tahu apa yang awak dah buat. Puas hati, Puan. Puas. Puan tahu tak? Kenapa tak ada sesiapa pun yang nak ada dalam kelas Puan? Sebab sikap Puan sendiri. Tak ada sesiapa pun dalam kelas saya yang sanggup tahan dengan setiap butir kata yang keluar daripada mulut Puan. Dan mereka hanya mampu berdiam atas rasa hormat dan takut dengan sikap garang Puan. Puan sedar tak, Puan? Tapi kenapa saya masih ada dekat sini? Kenapa saya masih nak diajar oleh Puan? Sebab saya faham yang Puan juga manusia biasa yang tak kurang daripada kekurangan apa-apa dan tak ada celah pun. Oh, Puan. Yang saya tahu Puan adalah salah seorang tenaga pengajar terbaik yang universiti ni ada. Cuma cara dan gaya Puan mengajar. Selama ni saya telan semua kata-kata yang keluar daripada mulut Puan. Tak kisahlah tajam mana sekalipun. Tapi bila Puan sebut tentang hal peribadi saya sebagai seorang anak, Puan kenal saya, Puan kenal mak saya. Puan tahu dia sakit, tapi... Saya minta maaf, Syafiq. Mak saya dah tak boleh berjalan, Puan. Doktor kata dia akan hilang satu persatu. Keupayaan dia, Puan. Saya tak tahu nak buat apa dah, Puan. Saya tak tahu nak buat apa. Sejak arwahnya tak ada, saya seorang yang jaga mak saya, Puan. Tapi dalam masa yang sama ni, saya minat menari, Puan. Mak saya dekat rumah pun bahagia kalau tengok saya buat benda yang saya minat. Jujur dari hati saya, Puan. Menari, saya dapat lepaskan semua yang terbuku dalam isi hati saya, dalam benak fikiran saya ni, Puan. Menari ibarat bahasa jiwa saya. Sebab tu saya tak pernah nak mengalah. Walaupun saya gagal berkali-kali, saya cuba jalankan tanggungjawab saya dekat rumah. Saya cuba jalankan tanggungjawab saya dekat sini. Saya cuba jadi anak yang baik. Saya cuba jadi anak murid yang baik untuk Puan. Syafiq, saya... Tapi saya sedar, Puan. Saya rasa saya memang tak layak nak ada dekat sini, kan? Saya minta maaf. Ya, selama ni tak ada siapa pun yang berani tegur silap saya. Mungkin sebab saya fikir saya yang betul, saya yang bagus. Dan saya lupa dah. Saya lupa untuk ingatkan diri saya yang saya pun tak sempurna. Saya hilang rasa empati diri. Dan awak sedarkan saya yang kita manusia sesama manusia. Ada jiwa, ada perasaan. Saya tak sepatutnya menggunakan kata-kata itu pada awak. Memerah limau takkan keluarkan air jagung, kan? Bagi saya peluang sekali lagi. Saya sedar kilaf saya.
Dan saya faham beban yang awak hadapi dengan keluarga awak. Saya tak sepatutnya mendesak. Saya tak sepatutnya memarahi awak. Tak bertempat. Saya sepatutnya membantu awak dengan apa yang saya mampu. Puan, saya minta maaf sebab berkasar dengan Puan. Sejujurnya dari hati saya ni, Puan. Walaupun saya banyak makan hati dengan kata-kata Puan, tapi saya masih percaya yang Puan adalah guru terbaik yang saya ada. Dan saya masih nak jadi anak murid Puan. Mangga ibu awak. Awak ni seorang pelajar yang baik. Dalam marah pun masih lagi sabar. Saya tarik balik kata-kata kesat yang saya lontarkan pada awak. Awak masih nak berlatih dengan saya? Terima kasih, Puan. Baiklah, berikan tepukan yang gemuruh kepada kumpulan yang buat persembahan sebentar tadi. Eh, mana dia dah? Okey. Baiklah, ceritakan sedikit. Okey. Tadi tu bahasa terindah. Ya. Yeah. Tulisan Natasha Rafizi, arahan Azizi Nazril. Okey, bahasa terindah. Banyak berkaitan bahasa. Memang berkaitan dengan tema bahasa jiwa bangsa. Dari pertama kita lihat pensyarah mati. Tiba-tiba saja mati. Kemudian kita lihat persembahan apa? Meminang si bini. Bini tuan rumah pula tu dah kena lempar kasut. Kemudian kita pergi pula kepada kedai kopi. Kedai kopi betul ke? Kedai kopi. Kemudian kita pergi kepada bas mencari buku. Dan tadi pula kita pergi kepada kelas tarian. Banyak skrip yang menarik dipersembahkan pada malam ini. Okey, apa persembahan kita selepas ini? Baiklah Haziq, ini adalah persembahan kita yang terakhir dengan tajuk... Maafkan saya sekejap. Dah salah tengok kumpulan dah. Baiklah, mari kita mempersembahkan persembahan terakhir dengan tajuk Bukan Melukut di Tepi Gantang. Tulisan Roziah Adama, arahan Kema Abdullah dengan production and Progonis. Dipersilakan. Dipersilakan. Murai terkejut pergi jauh ke jauh. Langit mendung diliputi awan. Alamai bumi disirami hujan. Sayangi sayang. Dewan Bahasa dan Pustaka menganjurkan karang mengarang drama bertemakan bahasa jiwa bangsa. Ada lumayan. Panas. Apa yang mengembirakan engkau? Ni apa ngah? Ada peraduan karang mengarang anjuran DPP. Itu saja? Ya. Sehingga engkau macam beruk mendapat bunga. Kamil, engkau fikir karang mengarang itu mencerdikkan engkau? Aku mau keluar. Panas di dalam rumah ini. Pak Nga. Baru 3 hari pulang ke tanah air. Sudah perik?
Cikgu Kamil. Anthony. Cikgu Kamil. Maaf aku terlambat. Gara-gara ini. Tidak mengapa, Anthony. Dan entah lembu siapa di biar berkeliaran. Tanduknya besar. Aku takut lalu. Mana lembunya? Oh, itu lembu Pak Liman. Usah takut. Mari, kita mulakan latihan. Berdiri di sini. Hati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kenapa berhenti bersara, ha? Aku takut lupa. Tidak ada sesiapa makan kau, Anthony. Aku takut mata yang memandang aku. Hey, mata-mata yang memandang kau ini semua tidak bergigi. Abaikan saja ketakutan kau tu, ya. Anthony, peraduan bulan bahasa kebangsaan ini sangat bermakna. Kerana adanya engkau sebagai peserta bukan Melayu. Sambung peringatan seterusnya, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, di tangan kita, bahasa Melayu akan terus berkembang dan harum menjadi bahasa ilmu. Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Tuan Syed Nasir Ismail pada 18 hari bulan November 1963 pernah menyatakan, faktor-faktor penting bagi menghasilkan perpaduan kebangsaan ialah satu bahasa, satu agama dan satu keturunan. Tetapi rakyat di tanah Melayu tidak dapat hendak digunakan sebagai alat perpaduan kebangsaan, iaitu satu agama, satu keturunan yang tinggal hanya satu bahasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita patut kasih kepada bahasa kebangsaan kerana bahasa kebangsaan bukan melukut di tepi gantang. Aku lupa, ada lagi yang tertinggal. Kau memang asyik lupa, Anthony. Tapi syarahmu cukup bagus. Kamil, Anthony, jemputlah minum. Ini ada air kopi. Terima kasih, Ibu. Pak Ngah kamu mana ya? Pak Ngah keluar. Panas katanya. Oh, mungkin udara di luar negeri itu lebih nyaman. Bahasa Melayu kamu sekarang semakin baiklah, Anthony. Makcik rasakan, pasti kamu boleh menjuarai peraduan ini. Iyalah, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Cikgu Kamil banyak membimbing aku. Dan kalau bukan bimbingan guru-guru kelas dewasa bahasa kebangsaan, anjuran Kementerian Pembangunan Luar Banjar, barangkali lidah aku masih keras. Tetapi sayang, ada yang masih tidak faham, walaupun dalam perlembagaan 1957 sudah jelas. Ya, seperti Pak Ngah aku juga. Tidak faham pentingnya bahasa jiwa bangsa. Sudahlah. Anthony, adakah engkau fikir bahasa Melayu itu indah? Ya. Walaupun aku bersekolah Inggeris dan baru sekarang berkenalan dengan cikgu, aku fikir bahasa Melayu itu sudah jadi bahasa yang sangat istimewa. Di mana-mana aku mendengar orang Melayu, orang Cina, orang India atau bangsa lain berbicara dalam bahasa Melayu, aku fikir bahasa Melayu itu sudah jadi bahasa perantara sehari-hari. Betul, Anthony. Tidakkah ini menunjukkan bahawasanya? Bahasa Melayu layak diangkat sebagai bahasa kebangsaan. Ya, cikgu. Kuatnya bahasa, kuatlah sesuatu bangsa. Betul. Semoga slogan bahasa jiwa bangsa ini akan terus dipegang sehingga ke anak cucu kita. Bahasa jiwa bangsa. Mr. Zainal, selamat petang. Selamat petang, Anthony. Ya, buat apa engkau di sini? Aku sedang berlatih syarahan untuk peraduan bulan bahasa kebangsaan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya minta diri dulu ya, cikgu. Baiklah, Anthony. Mr. Zainal. Anthony, aku pasti kau akan berjaya dalam peraduan ini. Selamat.
Anthony? Ya, Mr. Zainal. Mungkin engkau lebih sesuai dengan hobi yang lain, ya? Apa perlunya Anthony mencari hobi yang lain, Pangah? Perjuangan yang sia-sia. Orang zaman ini memilih ke depan. Dan kau memilih mundur. Sia-sia? Apa yang sia-sia? Oh, memperjuangkan bahasa itu mundur. Ya. Pangah, bahasa Melayu bukan melukut di tepi gantang, Pangah. Pangah tidak melihat apa-apa kepentingan melainkan engkau sebagian daripada golongan pejuang bahasa yang keras permintaannya kepada kerajaan. Meminta itu ini tanpa berfikir panjang bahawa bahasa yang engkau membawa kemajuan kepada engkau itu adalah bahasa yang engkau gelar bahasa penjajah. Pangah, bukan aku tidak menghargai kemajuan hari ini, tetapi sampai bila? Sampai bila kita memuja-muja mereka tanpa batas, Pangah? Pangah lebih suka engkau berhenti perjuang hal yang sia-sia. Lebih baik sambung pelajaranmu ke London dan pulang ke sini dengan nama yang harum sebagai lawyer, Kamil. Pangah, lain dulu lain sekarang, Pangah. Pangah sudah lama menjadi pegawai Inggris sebelum merdeka. Perjalanan Pangah sudah jauh, pandangan juga semakin luas. Aku kira Pangah lebih memahami kepentingan bahasa. Selama ini kita telah lama hidup berpayung cara pemerintahan Inggris. Tiada yang salah. Malah kita lebih maju. Inilah kemuliaan yang kita mau. Aku lebih bangga. Cerdik pandai yang memperjuangkan bahasanya dengan bangsa dari kemuliaan ini. Kurang ajar! Zainal! Ini cara Kak Long mendidik anak. Buka kasutmu, Zainal. Bukan ada orang Melayu berkasut di dalam rumah. Walaupun engkau pegawai besar, tetapi adat Melayu jangan kau lupa. Orang di barat berkasut untuk melindungi kakinya dari sejuk. Tapi di sini cerdik pandai berkasut untuk menunjukkan mereka lebih mulia sedangkan sudah. Mereka... Sudah. Bukan begini adat berbicara dengan orang tua, nak. Kalung, barangkali inilah pejuang bahasa. Lupa adab pada orang tua. Ya, Pangah. Aku minta maaf. Pangah, perjuangan kami ada asasnya. Maukah Pangah melihat masa depan anak cucu kita teraba-raba tercari-cari bangsa dan jati diri? Untuk apa? Untuk apa kami? Untuk apa engkau fikirkan masa depan anak cucu sedangkan masa depan engkau sendiri seperti sabut tenggelam timur? Perjuangan engkau ini akan mati. Tidak, Pangah. Perjuangan ini akan terus hidup. Dan bahasa Melayu akan terus makmur sampai bila-bila. Wahai anak-anak bangsaku, perjuangan bahasa ini sangat perih. Tanpa kemuliaan bahasa, engkau ibarat manusia tanpa nadi. Usah jadikan bahasa Melayu ini ibarat pokok teratai di atas pucuk, di bawah tidak berurat, di tengah ditarik kumbang. Buktikanlah bahawa bahasa Melayu ini bukan melukut di tepi gantang. Cikgu Kamil! Cikgu Kamil! Cikgu Kamil! Cikgu Kamil! Cikgu Kamil! Kenapa? Kenapa yang tadi? Lembu Parlimen naik kenyap. Mr. Zainal dicantuk lembu. Lembu! Mr. Zainal dilabuk tinggi. Mari kita panggil. Pak lah, aku terlalu bodoh. Ini. Berikan tepukan gemuruh buat persembahan terakhir tadi dengan tajuk Bukan Melukut di Tepi Gantang, tulisan Rozia Adama, arahan Hakim Abdullah.
menarik. Sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh kepada 6-6 kumpulan yang bertanding pada malam ini. Mereka lah yang terbaik dan 63 yang menghantar penyertaan pertandingan teater pendek 10 minit. Baiklah, kami mengalu-alukan sekali lagi kehadiran tetamu kehormat kita iaitu Puan Fauzilah Yatun Mustafa, pengarah penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Okey, pasti penonton tertanya-tanya, berapakah, apakah hadiah yang ditawarkan kepada ke-6-6 kumpulan yang bertanding pada malam ini? Boleh tak kongsikan? Kita nak kongsi yang satu dulu ni. Kongsikan hadiah dahulu. Okey, pengarah yang terbaik akan bawa pulang RM700. Okay. Seterusnya, pelakon terbaik akan bawa pulang RM700. Sagu Hati pun saya kongsi. Silakan. Sagu Hati akan bawa pulang RM1,500 kepada ketiga pemenang, tiga orang pemenang. Jadi kepada semua kumpulan yang bertanding malam ini, mereka pastinya tidak pulang dengan tangan kosong. Berikan tepukan sekali lagi kepada mereka atas semangat juang yang ditunjukkan oleh mereka kepada penonton pada malam ini. Kita ada tiga lagi hadiah. Ada tiga lagi? Kita ada tiga lagi. Oh, silakan. Tempat ketiga akan bawa pulang RM2,000 dan trofi. Naib juara RM3,000 dan trofi. RM3,000. Okey. Nak tahu yang juara? Juara. Juara akan bawa pula RM4,000 dan trofi. Wow, banyak. Lumayan. Dah hadiah lumayan. Pastinya mereka buat persiapan lama. Lama nak buat persiapan tu. Untuk walaupun 10 minit, pastinya berbulan berlatih sehingga malam ini. Okey. Seperti yang kita maklumkan tadi, kita ada tetamu istimewa. Ya, betul. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak. Jadi di manakah pengetuanya? Okey. Izinkan saya bergerak ke hadapan sedikit. Assalamualaikum cikgu. Semua nak tengok cikgu ni. Inilah dia cikgu pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak. Cikgu. Cikgu dah berapa kali menonton teater? Ini kali kedua sebenarnya. Kali kedua dalam hidup saya. Kali kedua. Pertama saya tengok teater Raja Lawak. Teater Raja Lawak. Wah, itu arahan, kalau tak salah saya, arahan salah seorang juri kita pada malam ini. Okey. Jadi apa perasaan? Selalu cikgu tengok teater panjang. Tapi yang ini teater 10 minit. Kongsi sikit perasaan. Okey, pada saya sangat bagus, especially untuk anak murid saya. Murid saya adalah murid yang berkepulan khas penglihatan. So mereka ni ada yang memang tak nampak langsung, ada yang ada sedikit penglihatan. So mereka berada di barisan yang berbaju hijau ni lah. Jadi terima kasih kerana memberikan peluang untuk anak-anak ini. Berikan tepukan sekali lagi kepada anak-anak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak. Terima kasih cikgu kerana memeriahkan lagi program kita pada malam ini. Okey, kami ada menyediakan hadiah khas kepada semua penonton. Bukanlah semua dapat. Nak dapat hadiah dan nama hadiah pastilah ada persaingannya. Betul. Malam ini kita akan ada kuis untuk para penonton kita. Hadiah tak banyak tapi anda kena rebutlah. Kuis ataupun kuis trivia berkaitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, Hazi. Apa kata kita mula dengan soalan yang pertama? Silakan. Soalan yang pertama, bilakah Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan? Siapa dapat jawab? Angkat tangan. Oh, di belah sana. Hazi, pergilah. Jauhnya. Alamak, sebelah sana dulu saya nampak. Mana dia? Sabar. Kita ada soalan lain. Jangan risau. Semua ada peluang. Kita nak tahu hari pula. Tarikh, bulan dan juga tahun. Terus turun tangan. Aduh. Okey, sana. Tahun je tak ada. Saya nak tahu sekali lengkap semua. Minta maaf. Sebelah sana pula lagi laju. Abang tadi okay. Lambat sikit. Alamak. Banyak bagi. Banyak lagi. Okey.
18 March 1966. Aduh, macam lain je. Yeah. Ah, siapa pula lagi? Aduh, cepat sangat. Okey, turun dulu. Oh, turun dulu, saya cakap. 1, 2, 3. Ay, belum lagi. Itu arahan. Okey, 1, 2, 3. Oh, sekali suara dia punya. Saya. Okey. Minta maaf abang, walaupun awak di depan mata saya tapi tetap lambat juga. Okey. Sabar, banyak lagi soalan kita ada. Jangan risau. Betul ke Google dia ni? 22 Jun 1956. Betul ke? Betul ke? Betul! Ah. Okey, kita ada urus dia untuk menyampaikan hadiah. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Apakah... Ha, terusnya. Apakah moto Dewan Bahasa dan Pustaka? Okey, saya sekali lagi. 1, 2, 3. Saya nampak abang pakai cermin mata ni. Okey bang. Abang tekniker kita berlari dari hujung ke hujung. Okey bang, apa dia? Fikir dulu. Mana satu? Moto kan? Ya, yeah, moto. Bukan bahasa, Modenas eh. Bahasa jiwa bangsa. Betul. Wah, siap dengan nada. Sekali lagi, bang. Bahasa jiwa bangsa. Yeah. Wah. Siap dengan nada tu. Anda boleh jadi, apa orang kata? Voice over. Dengan izin. Voice over. Okey, teruskan. Okey. Siapa nak soalan seterusnya? Oh, nak. Okay, dia angkat tangan seorang je. Okey, bang. Kita bagi seorang je lah. Boleh tak? Okey, terus. Okey, soalan yang seterusnya adalah jeng. Siapakah nama ketua pengarah DBP? Yang cepat terkini. Cepat Google. Oh, angkat dari jauh tu. Dari jauh dia angkat tu, sampai berdiri. Apa teknikal ada, Aziz? Abang belakang dah angkat dah. Okey, silakan. Dr. Hazami bin Jahari. Betul. Berikan tepukan. Okeylah, kita soalan yang keempat. Namakan portal yang dibangunkan oleh DBP untuk rujukan bahasa Melayu. Okey. Sekali, 1, 2, 3. Arahan. Okey. Turun dulu. Saya tak kena buka mata dia besar turun, sikit. Tak turun-turun tangan. Lengoh kawan. 1, 2, 3. Alamak. Susahnya saya nak. Saya minta bantuan dulu. Urus setia pilih. Okey, Abang Mosman. Mana satu orang? Alamak, okey. Sekali lagi. Okey, saya minta Abang Mosman untuk melihat siapa angkat tangan dulu. Okey. 1, 2, 3. Haziq. Kita pilih yang ni lah, adik kita depan ni. Adik depan. Kami tak maaf lah. Wanita selalunya betul. Okey. Apa dia? PRPM. Apa tu PRPM? Pusat rujukan. Dia tanya talian hayat. Aduh, tak dapat. Okey. Sekali lagi. Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Tak dengar, kuat sikit. Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Ya, betul. Berikan tepukan. Soalan yang seterusnya. Okay, dengar. Bersedia. Namakan portal yang dibangunkan oleh DBP sebagai pelantar penerbitan digital DBP. Saya dah sebut tadi. Abang ni dari tadi dia seorang je angkat ni. Maknanya abang ni fokus tadi. Okey, itu dia. Tu mic di sana. Jendela apa tu? Jendela apa? Jendela DBP. Minta maaf dia dah jawab betul lah. Lawak. Berikan tepukan sekali lagi bang, sekali lagi. Jendela DBP. Tunggu. Sabar. Orang nak jawab. Okey. Alah bang. Sekali lagi bang. 3 kali dia ulang dah. Jendela DBP.
Jendela DBP. Berikan tepukan. Ah, bagus. Abang ni dia teliti. Dia mendengar dengan tekun apa yang disampaikan. Ah, tadi kami bukan sampaikan saja-saja. Ah, memang ada kuis sebenarnya. Ah, siapa yang tak fokus tu nasib lah. Okey, seterusnya. Kita tukar jenis soalan lah. Ah, okey. Tukar okay. Jenis soalan. Apakah istilah bahasa Melayu bagi perkataan hashtag? Mudah ni. Ha. Ah, akak di depan tu. Akak depan. Saya rasa Kak Haziq. Ya, ya, lepas ya. Ni, tanya diorang pagar. Nak hadiah. Ah, sekejap, sekejap. Lepas ni, siapa yang nak hadiah kena datang depan. Okey, kita minta dia datang ke depan lah. Okey, minta datang ke depan. Ah, mari datang ke depan. Ah, semua nak tengok siapa yang jawab ni. Ah, mari sini. Ah. Jauh so, kena jalan ni. Jauh kena jalan. Depan ni memang penuh lah kita punya kawasan depan ni. Berebut orang nak lari. Okey, silakan. Jawapan ni ialah tanda pagar. Ya, betul. Ah, beri kata buka. Sekali lagi, sekali lagi. Hashtag tu ialah tanda pagar. Ah, tanda pagar. Beri kata buka. Mesti jangan lupa ambil hadiah awak tu. Selalu orang pakai hashtag. Tapi dia tak tahu apa itu dalam bahasa Melayu. Jadi malam ini mereka dah tahu apakah hashtag dalam bahasa Melayu. Iaitu tanda pagar. Okey, teruskan. Okey, istilah yang seterusnya. Okey. Istilah yang seterusnya adalah apakah istilah bahasa Melayu bagi perkataan fitting room. Okey, abang. Fitting abang baju room. Kotak. Ah, sini. Eh. Siapa yang nak sini. Cepat jawab? Depan, mari depan, datang depan, ke depan. Aduh. Abang paling jauh kesian pula dia. Panjang langkah. Okey bang, apa dia? Dah beratur terus. Mengharapkan orang ini gagal. Dia memang berdoa abang gagal sebenarnya. Okey bang, apa dia? Kawan saya tu. Oh kawan, kawan sendiri. Oh okey. Oh dia sokong pula eh. Okey, terus. Bilik persalinan. Jawapan anda tidak tepat. Tidak tepat. Okey, siapa seterusnya? Siapa lagi nak cuba? Datang ke depan. Datang ke depan. Cepat. Oh, okey. Fitting room, bilik acu. Ya, betul. Bilik acu. Rasa macam betul kan? Rasa macam betul. Fitting room, bilik persalinan. Jadi kalau dekat shopping mall pula, dekat kompleks Beli Belas, semua bilik persalinan lah. Semua artis masuk sana lah. Oh tak lah, okey. Itu adalah bilik acu. Okey, seterusnya. Okey, yang ini susah sikit. Sebab susah saya sikit. Pun jarang dengar sebenarnya. Habislah. Apakah istilah bahasa Melayu bagi perkataan finger food? Finger food. Finger food. Datang. Datang bang. Laju bang. Si ada torch. Lari. Lagi. Okey, apa dia? Kalau tak silap saya, makanan cekut. Okey, kalau tak silap tu macam tak berapa nak yakin. Okey. Dengan yakinnya apa dia? Tapi betul ke salah? Dia tak yakin ni. Dia macam cuba nasib. Kalau tak silap lah. Dia macam cuba dia nasib. Yakin? Yakin tak? Yakin tak dengan jawapan tu? 50-50. Aduh. Apa dia sekali lagi? Tapi memang betul jawapan dia. Memang betul lah. Makanan cekup, betul. Okey, tahniah. Hadiahnya, itu dia. Hadiah ada urus setiap bagi. Hadiahnya lumayan ya. Nampak je nipis tapi lumayan sebenarnya. Okey, kita ke soalan seterusnya. Yang mana satu ejaan yang betul? Okey, ejaan. Ni ejaan. Dengar. Ejaan yang betul, okey. Dengar, ejaan yang betul. Mertua atau mentua? Ke depan. Abang. Saya suka tengok abang ni. Sebab dari awal dah duduk depan dah. Kursi siapa awak duduk tadi? Kursi tak ada orang. Tak ada orang? Masih baik. Okey, silakan. Yang saya belajar lah. Yang awak belajar lah pula. Ya. Tadi kalau tak silap. Cikgu saya ada dekat sini. Okey. Jadi, mentua. Betul. Tahniah. Dah boleh duduk belakang lah. Hadiah kat belakang. Awak dah tak boleh. Nanti banyak sangat.
Saya rasa saya kena berpisah dengan dia awak lah. Supaya orang lain pun ada peluang. Okey, baiklah. Terus. Okey, namakan kamus terbitan DBP yang terbaru. Cepat. Ke depan. Hai. Okey, kamus yang dikeluarkan oleh DBP ialah kamus Dewan Bahasa. Kamus Dewan Kamus terbaru, terkini. Kamus Dewan Pelajar. Tet. Cepat anda, kurang tepat. Siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak mencuba? Kalau di sebelah sini boleh datang ke depan, ke tempat saya. Saya ke depan. Saya yang mana? Mari. Alah bang. Okey bang, tunggu dulu bang. Kita tengok siapa yang betul. PRPM. PRPM laman sesawang itu bukan kamu. Okey abang. Okey bang. Ya, jawapannya? Kamus Perdana. Ted, kurang tepat. Dia tiga patah perkataan. Okey. Dengar dulu. Sabar. Bertenang semua. Makin hangat kita punya kuis ya. Okey, kita bagi peluang dulu. Kamus Dewan Perdana. Ya, betul. Kamus Dewan Perdana. Makin hangat. Semua nak mencuba. Bagus. Okey, kita kembali kepada yang mana satu ejaan yang betul. Okey. Bersedia? Abang tu dah bersedia nak berlari tu. Bersedia? Saya nampak abang dah bersedia nak lari tu. Yang ni mudah sangat ni. Okey. Catat atau catit? Lari. Ay, patah balik abang. Lagi sekali. Lari dah patah balik. Lari. Okey, jawapan saya ialah catit. Ted. Jawapan saya catat. Dan tentulah yang betulnya catat. Ya. Yeah. Itulah, dua-dua berebut sangat. Okey. Ada lagi. Yang ni. Macam yang ni lah. Okey, baiklah. Senang kerja. Catit salah. Catat. Senang kerja. Okey. Masih lagi soalan ejaan. Okey, kita redakan dulu. Mana satu ejaan yang betul? Minima atau minimum? Cepat lari. Lari. Apa sampai dulu? Ni. Jangan repuh saya. Di sini, patah di sini. Bahu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Reda dulu. Okay. Bismillah. Bismillah, okay. Saya pilih minima. Lagi senang kerja. Terima kasih. Minimum. Betul? Minimum. Okay, betul. Sama juga senang kerja. Minima salah. Lari dari jauh. Okay, jangan lupa ambil hadiah. Okey, tadi kita dah dengar macam-macam. Macam-macam. Soalan. Sekarang ni kita pergi ke soalan yang paling susah. Yang ini sangat susah. Okey. Bersedia? Ini berkaitan sastrawan negara. Saya dah dengar. Okey. Ini sama juga lari ke hadapan ya. Tapi hati-hati jangan sampai kena repuh saya. Semua ada peluang. Okey. Silakan Haziq. Okey, baiklah. Sebutkan tiga nama sastrawan negara yang anda kenali. Cepat. Tiga nama penuh. Cepat. Okey. Sabar dulu. Anda beratur. Boleh. Okey, dipersilakan. Jawapannya. Namakan tiga sastrawan negara. Ya, betul. Okey. Sama saya. Okey. Usman Awang. Baik. Zurina Hasan. Kalau boleh saya nak minta nama penuh boleh tak? macam senang sangat kan? Tak bang, abang minta nama bukan nama full. Bukan nama penuh. Abang Haziq jangan sedangkan kejap bahasa sangat. Itu perlu lagi dispesifikkan lagi untuk dijawab.
Abang Haziq kena nampaknya. Saya tewas, saya tewas. Baiklah, jawapan dia betul. Okey, mana? Itu dia, hadiah. Sebenarnya kita ada satu lagi hadiah. Satu lagi? Satu lagi hadiah. Dua lagi hadiah. Oh, minta maaf. Ada dua lagi hadiah. Oh, sekali bila kita minta nama penuh, dia berhujah dengan saya. Ya? Awak kalah, Haziq. Saya kalah, saya kalah. Saya menyerah kalah terus. Baiklah. Silakan. Okay. Berkaitan sastrawan negara juga. Sekarang ni kita sudah ada berapa ramai sastrawan negara? Saya nampak abang ni macam nak berjalan nak jawab macam mana. Ah, cepat, cepat. Ah. Tak apa, tak apa. Sabar. Okey, ah, sabar. Akak ni dari tadi duduk sebelah aja. Berapa ramai sastrawan negara? Yang terkini. Yang terkini seramai 15 orang. 15 orang, betul. Awak tinggal lagi satu peluang. Ay, dari tadi dah cuba. Okey. Okey. Okey, akak. Mari sini, mari sini. Okey, kita bagi soalan terus. Saya suka lihat dia punya kegigihan tu. Oh, dia dah simpang comeback. Okey, Haziq. Baiklah. Oh, saya cari soalan dulu. Namakan portal yang dibangunkan oleh DBP untuk pembelian produk penerbitan DBP secara dalam talian. Ah, sudah. Awak ni, aduh. DBP Niaga. Ya, betul. Usaha yang tidak sia-sia dia lari. Oh, tak sia-sia dia lari. Tapi dia dapat jawapan dari depan tu. Okey, baiklah. Dengan itu habislah sudah soalan kuis. Berikan tepukan kepada semua yang menjawab. Kasihlah jawab semua kuis tadi tu. Betul. Saya suka melihat sambutan yang diberikan oleh penonton. Baiklah. Sebenarnya kita dah sediakan persembahan untuk anda. Sementara menunggu juri berbincang untuk pemenang pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, kami mempersilakan Encik Iris Makta. Dipersilakan. Pertama kali ku lihat wajah si dia, pertemuan bermula di taman si kebun bunga. Di situlah hai mulanya berjumpa bertentangan mata. Lai dari itu hatiku tertanya-tanya, siapa Bobby.
campur gerak. Dia senyum lantas tanganku dipegang. Kalau ada yang nak naik nyari pun boleh. Bila namanya ditanya dia masam, namun begitu jelingannya aku faham. Ay, senyumlah, senyumlah, ahai celeng mole. Senyumlah, senyumlah, ahai celeng mole. Senyumlah, senyumlah, ahai celeng mole. Hai, puas juga aku bertanyakan namanya, namun begitu dia tetap bena tak bena. Aku diam campur gerak. Dia senyum lantas tanganku dipegang. Senyumlah, senyumlah, ahai cermin mole. 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 Sekian, terima kasih. Nampaknya semua terhibur. Betul. Oh, dia menang? Siapa cakap dia menang tadi? Oh, nak lagi? Ah, dah cukuplah. Kalau tidak, sampai bila kita nak umumkan keputusan? Betul tak? Ya, keputusan telah berada di tangan kami. Keputusan telah pun berada di tangan kami. Baiklah, untuk menyampaikan hadiah, dipersilakan Puan Fauzila Yatun Mustafa, Pengarah Jabatan Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, diiringi Dr. Rosmani dan juga Encik Syarul Rizal bagi penyampaian hadiah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Jeng, jeng, jeng. Okey. Sebelum itu. Okey. Baiklah, kita mulakan dengan penyampaian cenderamata kepada juri. Juri kita sudah ada? Okey. Dengan ini dipersilakan juri kita yang pertama, Dr. Rosdin Subur. Terima kasih, Doktor. Berikan tepukan kepada Dr. Rosdi Subur. Seterusnya, Encik E. Wahab Hamzah. Encik E. Wahab Hamzah. Masih segak bergaya Encik E. Wahab Hamzah. Pengarah saya suatu ketika dahulu. Dahulu, tak adalah dahulu sangat. Masih baru. Terima kasih. Berikan tepukan kepada Encik A. Wahab Hamzah. Dan juri kita yang terakhir, dipersilakan Encik Zakaria Arifin. Baiklah, berikan tepukan gemuruh untuk ketiga-tiga juri kita. Tanpa mereka, pertandingan ini tak jadi. Betul. Dan keputusan telah pun berada di tangan saya. Okey. Baiklah. Semua pasukan sudah berada di dalam dewan ini? Saya. Okey. Baiklah, kita akan mulakan dengan pengarah terbaik. Jeng, jeng, jeng. Pengarah terbaik iaitu Syariful Akmal bin Abdullah, K. Abdullah. Tajuk teater Bukan Melukut di Tepi Gantang. Dipersilakan. Terima
Tanya pengarah terbaik. Okey. Kita dah dengar pengarah. Pengarah terbaik. Sekarang kita pergi kepada pelakon. Pelakon. Siapakah pelakon terbaik pada malam ini? Susah nak jangka sebab semua hebat. Baiklah, pelakon terbaik dari kumpulan ACS Production. Tajuk teater Bahasa Terindah, Muhammad Fahmi bin Muhammad Zamari. Pelakon terbaik kita pada malam ini. Tahniah. Baiklah, kita telah berada di sekarang ni, hadiah yang utama. Ya, tadi kita dengar individu. Individu. Sekarang kita dengar kumpulan pula. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu. Baik Aziz, silakan. Sagu hati yang pertama. Tajuk teater. Songkok Baldu Baju Melayu Kumpulan Teater Rau. Dipersilakan semua, semua produksi. Dah menang masih menghiburkan? Ya, dah menang masih menghiburkan. Itu dia, sopan santun. Tahniah Teater Rau. Tahniah diucapkan Teater Rau. Sagu hati seterusnya dengan tajuk teater Secepat Bahasa Seganteng Makna Bapa Production. Ini dia bapa-bapa rupanya. Kumpulan bapa-bapa. Walaupun bapa-bapa banyak peminat. Tanya bapa-bapa production. Sagu hati yang seterusnya dengan tajuk teater Buku Biru Unity Production. Dipersilakan ke semua produksi. Ini pun bukan kaleng-kaleng ni. Ya, betul. Mereka datang satu bas. Terbaik. Merah malam. Ada peminat merah malam. Okey. Sagu hati dah selesai. Selesai sudah. Sekarang ni kita ada tiga lagi kumpulan yang belum mendapat hadiah. Mana? Yang mana kumpulan yang belum dapat hadiah lagi tu? Itu angkat tangan tu. Antara Sedar Ruang, N Progonis ataupun SCS Production. Sabar. Tak sabar. Okey. Maafkan saya. Baiklah. Tempat ketiga. Tajuk teater Teori Sesat Profesor Linguistik. Kumpulan Sedar Ruang. Silakan. Sedar Ruang.
Okey. Nombor tahniah sedaruang. Ya, yeah, tahniah sedaruang. Baiklah, untuk 1-2 ni kita nak minta kedua-dua pasukan berada di atas pentas. Boleh tak? Ah, sila. Kumpulan apa tadi? Kumpulan apa yang belum naik lagi? ACS Production dan juga N Progonis. Dipersilakan kedua-dua kumpulan naik ke atas pentas. Siapakah pemenang teater pendek pada malam ini? Wah. Saya lihat Tebaran macam kian terasa. Ya, macam kumpulan bola sepak. Satu mereka lihat jalan satu line yang berbeza, satu baris yang berbeza. Itu dia. Meriah pentas kita sekarang ini. Satu kumpulan berada di sebelah kanan dan satu lagi kumpulan berada di sebelah kiri. Baiklah Haziq. Bukan mereka je tak sabar, saya pun tak sabar ni. Sabar. Awak pegang kertas terbang nanti kertasnya. Baiklah. Saya akan sebut tempat kedua secara automatik. Tempat kita pertama. Tahulah siapa kita tahulah yang juara. Baiklah. Naib juara. Pertandingan teater 10 minit. Saya dengar. Terganggu sebentar. Okey. Naib juara. Tajuk teaternya Bukan Melukut di Tepi Kantang. Kumpulan N Progonis. Dipersilakan. Naib juara kita, kumpulan N Progonis. Tahniah diucapkan. Awak pulang RM3,000 Haziq. RM3,000. Tak sia-sia mereka berlatih sebulan juga. Persembahan 10 minit sahaja. Walaupun 10 minit. Baiklah, secara tidak langsung juara bagi pertandingan teater pendek 10 minit bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-67 Dewan Bahasa dan Pustaka. Dipersilakan ACS Production. Malu-malu pula nak ambil hadiah. Hebat. Bahasa terindah. Baru je saya kena tegur. Bahasa itu indah. 24,000 ringgit dan trofi. Mereka juga ada pelakon terbaik. Ya, yeah, pelakon terbaik. Itu dia. Ya, tanya ACS Production. Ya, baiklah. Dipersilakan kepada kesemua kumpulan. 3, 1, 2, 3 untuk berada di hadapan. Bergambar. Baiklah, dengan selesainya penyampaian cenderamata dan juga hadiah, maka berakhirlah sudah program kita pada malam ini, pertandingan teater pendek 10 minit. Terima kasih diucapkan kepada semua yang telah menjayakan pertandingan ini dan kami selaku wakil pihak penganjur memohon maaf seandainya terdapat salah silap sepanjang pertandingan ini berlangsung. Kami mohon maaf. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.